sebuah pelanggaran. Terpleset sepertinya ya Arhan. Arhan Pratama. Ya, dia sepertinya terpleset tadi ketika mencoba untuk berlari. Bila Pratama Arhan yang sedang tergeletak di lapangan, Rafael Strike langsung usir pemain Filipina yang sok-sokan peduli. Sebelumnya Indonesia bertandang ke kandang Filipina dalam pertandingan bertajuk kualifikasi Piala Dunia babak fase grup. Laga digelar di Rizal Memorial Stadium Filipina. Sayangnya, lapangannya digunakan kurang bersahabat dengan para pemain. Kondisi ini sedikit lebih menguntungkan bagi tim tuan rumah. Tampil di hadapan pendukungnya, tentu membuat para pemain Daskia lebih percaya diri. Tak hanya itu, pemain Filipina sudah terbiasa bermain di lapangan yang berbasis rumput sintetis. Mereka terlihat cukup nyaman saat menjalani pertandingan. Berbeda dengan tim tuan rumah Filipina, Indonesia terlihat kesulitan di babak pertama. Banyak pemain yang sering terjatuh dan juga salah umpan. Bahkan blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat langsung dimanfaatkan oleh timnas Filipina untuk mencetak gol. Filipina sangat sulit, Rizky Ridho. Jordi Amat langsung kesalahan yang tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Kondisi yang timpang cukup disayangkan oleh pemain dan juga pelatih tim Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda mengaku cukup sulit untuk bermain di lapangan dengan rumput sintetis. Gagal memberikan bola, tadi kita lihat Asnawi. Terlalu menahan bola kalau menurut saya Asnawi. Betul, terlalu lambat. Lapangan pun memakan korban. Ada satu momen di babak kedua, di mana Pratama Arhan harus terjatuh karena berduel dengan pemain tim lawan. Bisa menjadi salah satu opsi passing, tapi tidak terlalu yakin. Depan kita lihat Jordi Amat. Arhan sempat tergelincir karena permukaan lapangan yang buruk. Seketika Arhan langsung tergeletak di tengah lapangan. Umpan panjang depan yang sangat baik. Oh, benturan. Nah. Setelah Arhan terjatuh, ada satu orang pemain lawan yang menghampiri. Ia menanyakan keadaan Arhan, kemudian membujuk agar Arhan segera melanjutkan permainan dan jangan mengulur waktu. Melihat rekannya diintimidasi, Rafael Strike langsung menghampiri dan menyuruh pemain Filipina agar segera pergi. Kita mencoba untuk berlari. Arhan butuh waktu untuk memastikan bahwa ia dalam keadaan yang baik. Bermain di lapangan yang berkualitas buruk memang cukup merepotkan. Memberikan umpan. Bagaimana ruang-ruang kosong dan juga jalur-jalur passing para pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain. Kita tak pernah mengetahui jika Rafa bisa setegas itu. Rafael Strike lebih dikenal sebagai striker yang kalem dan gak neko-neko. Namun demi membela rekan satu timnya, ia berani untuk mengusir pemain Filipina. Bahkan di hadapan para pendukungnya. Arhan Pratama. Ya, dia sepertinya terpleset tadi ketika mencoba untuk berlari. Rahmat Irianto ya, untuk bisa menjadi salah satu opsi passing, tapi tidak terlalu yakin. Depan kita lihat Jordi Amat. Apakah sebuah pelanggaran? Apa yang dilakukan oleh Rafael Strike patut diapresiasi. Tak sembarang orang berani tegas, termasuk pada pemain tuan rumah. Bahkan di laga itu banyak yang beranggapan jika Rafa lebih cocok menggunakan ban kapten daripada Asnawi.
Sayangnya, laga antara Indonesia dan juga Filipina harus berakhir dengan hasil imbang. Skor 1-1 menutup pertandingan. Hasil ini semakin menegaskan hasil minor skuad Garuda di dua laga terakhir. Timnas Indonesia mengoleksi 1 poin dari 2 laga yang sudah dimainkan. Kini anak asuh Sintayong harus menempati posisi keempat klasemen grup F. Di bawah Filipina yang mengoleksi poin yang sama namun unggul selisih gol. Melihat momen yang terjadi di perandingan tadi, kalau menurutmu gimana guys? Coba deh kamu tulis pendapatmu mengenai hal tadi di kolom komentar. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.